dia akan mendarat. Apa? Kita latih fisiknya. Nabrak kamera kan? Oke. Anjir, turunnya bombastis. Udah kelihatan di kamera apa kagak nih? Gutters Casper, jadi video kali ini seperti biasa kita udah ada di kandang merpati lagi cuy. Oke, kita liatin si Opet apakah masih giring ataukah tidak. Seharusnya sih ya masih giring. Kenapa bisa bilang gitu? Karena si ceweknya disimpan di sini, si Opetnya malah di situ. Tapi giringnya gitu guys. Kalau bisa giring kita latih fisik dan ternyata giring cuy. Mumpung tengah hari siang bolong guys nih. Nah, gitu-gitu dulu aja guys, panas-panasin. Nggak boleh tinggi-tinggi ya, takutnya kalau tinggi-tinggi itu dia nanti cedera guys. Tapi ini kayaknya udah mulai ngeket ya tuh. Ngeket guys, keket coy. Bukti dia mau banget tuh, nggak kayak kemarin-kemarin kan. Tuh, nanti masih muda ya cuy. Yang gua resepin teh matanya, terus kakinya jembros guys tuh. Cuman nggak full jembros ya, kakinya kering. Pengennya sih gua latih ya guys, ini kita latih fisik dulu. Gua resep sama turunnya nih ya. Nggak tahu kenapa di kolom komentar tuh masih banyak yang bilang, "Bang, bikin durasinya yang panjang, durasinya yang panjang." Udah beberapa kali gua coba, guys. Cuman gimana ya? Kalau durasinya terlalu panjang tuh suka kasihan sama merpatinya, guys. Soalnya kan kalau durasi panjang itu berarti bikin video sama merpatinya juga harus lama gitu. Dulu si Opet gua latihnya kayak begini-gini terus, guys. Makanya dia jadi kenceng nih. Kita lihat satunya lagi, guys. Giring nggak ya? Kagak, guys. Ini mah, guys, euy. Hey, ya, malah situ. Bener guys kata kalian ya, harus diumbar. Wah, langsung diserang. Serang pet. Berani. Gila, pertempuran sangat fantastis, bombastis, asik. Seru liat merpati berantem guys. Alright, siapakah yang akan menangkan? Kita lihat duel mana yang akan dimenangkan oleh Opet atau yang belum dikasih nama, yaitu adalah No Name. Kita lihat sama-sama. Tapi sebenarnya kasihan juga sih. Ada mulut, anjir, ada jotos. Kasian. Buset, mati kagak dong, ini mau diambil susah. Masalahnya tinggi coy. Tuh, tangan aku gak nyampe. Buset. Gue takut bulunya rusak doang. Nih, si Opet diksinin, mau nih. Bekur nih. Gak bekur-bekur juga sih. Berarti dia udah sayang. Balik lagi ke atas, berantem lagi anjir. Berantem lagi sih. Tidak. Berarti ini bukan mabung ya guys, gara-gara berantem nih. Gara-gara berantem coy. Berarti dia nggak giring ya. Wah, Opet kayaknya giring keras guys. Girkes, giring keras. Asik. Wah, dia makin membara jiwa dan raganya coy. Giring keras. Coba dibawa guys ya. Larinya cepet banget lihat. Nih. Larinya. Set, lari. Pet, lari pet. Sini lagi lari. Lari lagi. Nah, ini baru Opet. The best forever, guys. Seperti apa yang aku bilang barusan, mumpung lagi giring keras, langsung aja, guys. Kita sikat ya. Kita latih fisiknya. Masuk, berantem lagi. Buset. 1, 2, 3. Nabrak kamera kan. Mantap. Mantap giring keras. Mungkin kalau ngerekamnya gini mah kurang jelas ya. Nanti kita bakal rekam pakai tripod guys. Oke, jadi ngerekamnya kayak gini kan udah enak nih. Biar kalian bisa lihat nih. Nabraknya begitu kencang, begitu dahsyat, begitu bombastisnya si Opet guys. Dah rel, kita deket dulu guys ya. Nih. Gimana? Mantep bukan? Hop, nih. Kurang jelas. Nih, kita coba ya. Kita coba deket-deket dulu, nanti makin lama makin jauh biar fisiknya tuh makin kerasa dan makin kelihatan. Nih, saking giringnya keras nih. Si ceweknya dipatokin sampai berdarah, cuy. Nih, Val udah nyampe sana, guys. Whoa!
Makanya sekarang kita tes-tes dulu, nanti tuh biar dibawa ke lapak atau dibawa kemana tuh gak malu gitu, burungnya tuh udah mantep banget cuy. Coba pakai bantalan guys ya, biar burungnya tuh gak takut. Cuma sayangnya ini gak ada bantalan guys, harusnya sih kita bikin ya. Apa kita bikin aja guys? Kalau kalian setuju, tulis aja di kolom komentar ya, nanti kita bakalan bikin. Sekarang kita bakal nyobain terbangin lagi. Kak Noris lagi nerbangin ke sana guys, ke ujung. Kita tunggu di sini. Dia akan mendarat. Apa kak? Wah, hampir nabrak ke muka guys. Karena saya takut, saya tutupin mukanya. Jadi nggak kena. Oke, jadi itu baru percobaan pertama ya. Kita cobain lagi sampai... Nih, janganlah. Nih, padahal udah-udah. Cuman nggak apa guys, masih bisa kita cobain untuk beberapa kali lagi. Nanti kita istirahatin, baru kita lanjut lagi guys. Cobain ya. Wah, dia terbang guys. Mana? Bener guys kata kalian ya. Nah, kalau durasinya panjang tuh harus keadaannya giring kayak begini. Kalau durasinya pendek, ya mana bisa. Nih kita istirahatin lo sebentar, abis itu kita bakalan lanjut lagi guys ya. Nah, ini kita tutup aja guys nih. Soalnya berantem mulu nih. Kalau nggak berantem ada enakan. Merpati semuanya rata-rata punya gua berantem terus. Ini si Opet kita istirahatin dulu ya. Kita simpen di situ tuh. Nih. Kecewaannya. Oke, sekarang kita bersihin dulu kandangnya guys ya. Kalau kandang si Opet enggak. Kenapa? Karena si Opet lagi bikin sangkar. Kalau punya merpati guys, seperti apa yang aku bilang barusan, rajin bersihin biar nggak jadi penyakit dan merpatinya juga sehat. Aku tuh punya merpati dan kucing nih. Kucingnya nih namanya si Molly, suka gigit-gigit ya Molly ya. Tuh, gigit-gigit. Nah, dia ini udah 2 mingguan belum dimandiin. Sekarang pengen kita mandiin dulu guys. Kayak gimana mandinya? Yuk kita lihat guys, Molly. Yang penting airnya tuh nggak kenceng-kenceng gitu. Kalau kenceng dia pasti berontak. Karena dia udah 2 minggu nggak mandiin. Biasanya seminggu sekali tiap hari Jumat dimandiin guys. Seh, biar wangi. Samponya iya ada samponya ya. Samponya tuh sampo apa namanya teh? Sampo kucing, sampo binatang. Buset, Molly jadi berat Molly. Nah, kurang lebih dimandiinnya seperti ini guys. Aduh. Wah, banyak aja guys, yang banyak. Banyak sekali karena ini tidak berbusa. Bagusnya mah sebenarnya kalau ketakutnya pakai sunlight anjir. Iya, kutunya pada keluar anjir. Ini kenapa dia diam sebenarnya ini segini rel? Kalau itu mah dia berontak karena apa ya? Udah kenyang dia. Dia mulai lagi dibersihin biar kaki kamu putih kembali. Pakai porstek aja. Pakai porstek mah dia kasihan melepuh coy. Biar bening. Enggak, sini Molly ini yang apa bulu putihnya biar putih, nggak hitam, nggak dekil. Oke, jadi mandiin si Molly-nya udah beres ya, yang itu tadi nggak giring. Sekarang kita ke si Opet lagi, udah nggak capek si Opet ya guys. Nih kenapa aku tahu ini masih muda, karena masih ada bulu piiknya tuh, kelihatan nggak sih, tipis-tipis tapi udah kayak meningkat ke remaja gitu, kelihatan kan? Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu lah guys ya. Ini dia udah nggak capek, langsung aja guys, mumpung dia lagi giring, kita tes fisiknya guys ya, biar dia tuh jadi GGWP. Oke, resep banget guys kalau merpati giringnya tuh kayak begini ya, apalagi ngeket nih. Lemes lagi guys. Apakah yang itu harus dikeluarin lagi biar digiring ngeket lagi guys? Kena muka mulu anjir. Kita lihat dahsyatnya si Opet ketika nabrak guys. Siap, go. Opet. Nih, anjir. Kita cobain sampai ujung ya guys. Nanti kalau udah nyampe ujung, gantian Farel yang ngelapak, aku yang terbangin. Nih udah sampai ujung Farel guys. Darel. Nih, lihat Opet. Pet, sini Pet. Apakah dia akan nabrak muka ataukah tidak? Wah, nyabet guys. Opet, nih lihat nih. Wah. Oke guys, sekarang gantian aku yang lepek, Kak Noris yang nerbangin. Anjir. Wow. Wah, hilang. Nih, 1, 2, 3. Woi, woi. Waduh. Nih ya, Farel tuh sebelah sana. Kita coba geber dari sini, guys. Lumayan jauh kan? Ini ceweknya nih. Nih. Apakah dia pulang? Apakah ke sini? Kita lihat. Wet, muncir. Kelo. Kenceng banget, guys. Nyabet. Hup. Wah, anjir. Turunnya bombastis. Kelihatan udah kelihatan di kamera apa kagak nih? Oke, karena masih penasaran, kita cobain lagi, guys ya. Si Opet dari jarak yang lumayan cukup jauh, guys ya. Nih, kita lihat. Tabrakannya. Hup. Opet, sini Pet. Ayo, masuk ke ring Pet. Set. Hup. Wuh. Narik lagi. Hey. Wuh. Gokil coy.
Pikir-pikir kasihan juga ya, capek dia tuh cuy kalau bikin videonya. Durasinya panjang. Nih kita lihat nih, jalan kaki nih dia nih. Oh enggak guys. Oke guys, jadi ini dia si Opet guys ya. Dia mulutnya udah karir terbakinnya juga udah lumayan cukup lama juga. Terus jaraknya juga lumayan cukup jauh. Mungkin video ini segini dulu, nanti kita bakalan bikin lagi. Soalnya kasihan guys, dia belum istirahat. Kita istirahatin dulu, nanti baru kita lanjut lagi. Diumbar jangan rel? Jangan. Jangan guys, Ogi Giring nggak boleh ya? Nggak tahu. Boleh aja. Kasihan sih ya. Ya udah guys, ini kita istirahatin. Istirahatin ini bagusnya di mana ya? Di kandangnya biar makan apa gimana ya? Biar makan. Di dongdang ya. Oke guys, kita istirahatin dulu lah ya. Kita masukin ke sini dulu nih, di bawah nih, biar dia nanti makan. Makan jangan ya. Aturannya jangan ya, jangan lu makan ya. Masukin kandang aja deh, guys. Masukin kandang. Tapi kasih minum dulu. Oke, Opet minum. Ceweknya belum minum, guys. Nah, ceweknya mau minum nih. Ayo minum dong. Come on, please. Baby help. Biasanya kalau tukang merpati itu katanya dikasih makannya tuh sekali guys, sore hari doang. Yang ini kita umbar aja guys, karena si Opet di luar, di dalam kandang. Oke, segitu aja video dari aku. Makasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe. See you next video, enjoy. Bye bye.